Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Adi Prihandika Widianto dengan 211 FI03046 31 Anestesiologi A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana. Dan dalam video ini saya akan melakukan praktik mengenai pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Selamat menonton. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu sebelumnya perkenalkan saya perawat ASDI yang bertugas pada pukul 7 hingga pukul 2 siang. Dan sebelumnya saya akan melakukan inform konsen terlebih dahulu. Baik, nama Ibu siapa Bu? Ibu Iyat. Ibu Iyat. Umurnya berapa Ibu? 40 tahun. 40 tahun. Tanggal lahirnya Ibu di mana? Di Bandung 14 November. Bandung, 14 November. Baik Ibu, dalam hari ini saya akan melakukan pemeriksaan pada tulang dan otot Ibu. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan dan juga sudah mempersiapkan alat-alatnya. Apakah Ibu sudah bersedia? Bersedia. Okay. Untuk menjaga privasi pasien, kita akan menutup tirai. Baik Ibu, saya sudah memakai handscoon. Sebelumnya kita memasuki ke pemeriksaan. Ibu boleh membuka jaketnya Ibu? Boleh. Baik Ibu, untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Ibu boleh menundukkan kepalanya Bu. Apa yang terasa sakit Bu? Tidak. Tidak. Boleh Ibu tengahkan kepala Bu? Sakit tidak Bu? Tidak. Baik Ibu boleh menoleh ke kanan. Saya tahan ya Bu ya. Apa sakit tidak Bu? Tidak. Tidak. Menoleh ke kiri Bu? Saya tahan ya Bu. Sakit tidak? Tidak. Baik. Ibu boleh tegukan ke kiri Bu? Boleh. Sakit tidak Bu? Tidak. Tegukan ke kanan? Sakit tidak Bu? Tidak. Baik. Untuk selanjutnya Ibu boleh memutarkan kepala. Lebih diputarkan lagi Bu. Sakit tidak Bu? Tidak. Baik. Baik Ibu, untuk pemeriksaan kepalanya sudah selesai. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan bahu. Baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan bahu. Ibu boleh melihat ke arah saya Bu. Baik. Saya di sini akan melihat membandingkan bahu dan Ibu ya. Terlihat cukup bagus, simetris, tidak ada benjolan, tidak ada deformitas atau kerugian ya Ibu ya. Baik Ibu boleh menghadap ke arah sana Bu. Maaf ya Ibu, saya pegang. Apakah terasa sakit Bu? Tidak. Di sini terasa sakit Bu? Tidak. Apakah adanya ditekan Bu? Tidak. Baik, handlenya bagus ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan memberikan tekanan dan Ibu boleh menahannya Ibu ya pada perut Ibu. Baik, baru saya Ibu tahan tekanannya Ibu ya. Baik Ibu boleh melihat ke depan. Untuk selanjutnya yaitu kajian of motion. Ibu boleh mengikuti gerakan saya Bu ya. Seperti ini. Reaksi, ekstensi. Sakit tidak Bu? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya fleksi. Kemudian ini supinasi. Pronasi. Supinasi, pronasi. Sakit tidak Ibu? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya boleh ke bawahan. Ibu boleh membuka tangan Ibu seperti ini. Sakit tidak Bu? Tidak. Tempelkan ke tubuh. Sakit tidak Bu? Tidak. Dan satunya lagi Bu, dibuka kan? Sakit tidak Bu? Tidak. Tidak. Tempelkan lagi? Tidak. Tidak sakitnya. Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu boleh mengikuti arahan tangan saya. Selanjutnya Ibu boleh sedikit angkat ke atas Bu. Sakit tidak Bu? Tidak. Angkat lagi ke atas sampai lebih dari 90 derajat. Sakit tidak Ibu? Tidak. Alhamdulillah ya Bu ya. Untuk selanjutnya, Ibu boleh tangannya seperti ini. Kemudian Ibu rotasikan. Apakah sakit Bu? Tidak. Tidak. Baik Ibu, satu tangannya ke atas lalu 90 derajat. Kemudian saya akan dorong.
Sakit tidak, Bu? Tidak. Tidak. Baik. Yang satunya lagi, Bu. 90 derajat. Kita dorong. Apa sakit tidak, Bu? Tidak. Tidak. Bagus ya, Bu ya? Baik, Ibu, untuk pemeriksaan pada bukunya sudah selesai. Kita akan dilanjutkan pada pemeriksaan pada sikutnya, Bu ya. Baik, Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan sikut. Ibu boleh menghadap ke arah saya. Sikutnya boleh dibuka seperti ini. Baik. Dan di sini saya akan melihat dan membandingkan. Baik, Ibu, lebih ke atas lagi. Sudah bagus, simetris, normal juga, tidak ada luka, tidak ada permanentas. Bagus ya, Ibu ya. Baik, mau Ibu saya pegang ya, Ibu ya. Apakah sakit, Bu? Tidak. Ada sakit? Tidak. Adanya ditekan, Bu? Tidak. Tidak? Tidak. Baik, bagus ya, Bu ya. Ibu boleh menghadapkan depan. Tangannya seperti ini, Bu. Ikuti arahan saya, Bu ya. Ke bawah kan. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Baik, Ibu, boleh dirotasikan, Bu. Lepaskan juga tangannya, Bu. Apakah ada sakit, Bu? Tidak ada, baik ya. Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus. Ibu ikuti arahan saya, Bu ya. Ibu bukakan, buka kepal, lebih cepat lagi, Bu. Bagus ya, Bu ya. Baik, Ibu, ya. Ibu boleh seperti ini, Bu. Nah, saya akan menahan pada tangan Ibu ya. Ibu boleh menahannya. Baik, bagus ya, Bu ya. Baik, Ibu, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan pada ekstremitas batas bawah. Apakah Ibu bisa berdiri? Bisa. Apakah Ibu bisa telanjang duduk? Bisa. Baik, nanti akan ada pemeriksaan berdiri, telanjang dan juga duduk ya, Bu ya. Baik, Ibu, sekarang bisa berdiri ya, Bu ya? Ibu boleh sebelah sini, Bu. Baik, Ibu, untuk pemeriksaan dari ekstremitas bawah, saya akan melihat dari bagian depan, bagian samping, dan juga bagian belakang, Ibu. Baik, untuk di bagian depannya, Ibu dimohon tegak, Bu. Sudah bagus ya, Bu, simetris. Tidak ada luka, tidak ada permintaan saya. Untuk bagian sampingnya, lurus. Bagus ya, Ibu, ya, simetris juga. Bagian belakangnya, bagus juga. Deformitasnya tidak ada. Untuk samping kanannya sudah bagus dan simetris juga, Ibu ya, normal. Baik, Ibu, untuk selanjutnya Ibu boleh berjalan 3 langkah ke depan. Baik, bagus ya, Ibu ya, untuk jalannya normal. Apakah ada sakit, Bu, ketika jalan? Tidak. Tidak ada. Baik, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian lututnya. Apakah ada sakit, Bu? Tidak. Tidak, Ibu ya. Bagian sini ada sakit, Bu? Tidak. Baik, Ibu, untuk selanjutnya itu kajian range of motion. Ibu boleh mengikuti arah saya, Ibu. Kaki kanannya dikedepankan, fleksi, ke ataskan sedikit, Bu. Fleksi, ekstensi. Apakah ada sakit, Bu? Tidak. Baik, Ibu, boleh putarkan. Apakah ada sakit, Bu? Tidak. Tidak ada. Baik, bagus ya, Ibu ya. Ibu boleh tempelkan ke bagian sini dan kita buka. Tutup lagi, dibuka, tutup lagi. Apa ada sakit, Bu? Tidak. Baik. Untuk selanjutnya, baik, kaki yang kiri, Ibu boleh mengikuti saya lagi seperti tadi. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ibu boleh dirataskan seperti yang sebelumnya. Baik, ada pasangan ada sakit, Bu? Tidak. Baik, Ibu, untuk selanjutnya Ibu boleh tempelkan ke tubuh, kemudian dibuka, tempelkan, dibuka, tempelkan. Apakah ada sakit, Bu? Tidak. Tidak ada. Baik, bagus ya, Bu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada pemeriksaan khusus yaitu tidur dan juga tenang-tenang, Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks semangat. Ibu boleh seperti saya kakinya, boleh diangkat satu, kita tahan ya, Bu. Ibu boleh lemaskan ini, Bu ya. Bagus ya, Ibu ya, normal. Yang satunya lagi, Bu, lemaskan ya, Bu ya. Bagus ya, Ibu, normal ya, Bu ya. Baik, Ibu, boleh terlaksan, Bu.
Jadi Bu, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan khusus. Maaf ya Ibu, saya akan angkat kakinya ya Bu. Jadi Bu, apakah ada sakit Bu? Tidak. Apakah ada sakit Bu? Tidak. Tidak deh. Baik Ibu, saya akan lebih mengangkat kaki Ibu ke bagian perut dan juga dada. Maaf ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Yang satunya lagi Bu. Sama seperti sebelumnya. Maaf ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Baik Ibu, boleh seperti tadi Bu, ditekuk kakinya. Bagus ya Bu ya. Yang satunya lagi. Normal ya Bu ya. Baik Ibu, boleh Ibu telungkup. Maaf ya Bu ya. Di sini saya akan menahan kaki Ibu ya Bu ya. Apakah ada sakit Bu? Tidak. Apakah ada sakit Bu? Tidak. Baik ya Bu ya. Yang satunya lagi Bu. Apakah ada sakit Bu? Tidak. Apakah ada sakit Bu? Tidak. Baik Ibu, boleh terlentang kembali. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pengukuran pada ekstremitas bawah, di mana di sini akan diketahui panjangnya apakah sama atau tidak Ibu ya. Maaf Ibu ya. Delapan ya Bu ya, untuk kaki kanannya. Sama ya Bu ya, 88 untuk kaki kirinya. Baik Ibu, apakah Ibu mau duduk atau mau terlentang? Duduk. Duduk, baik Ibu. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh memakai baju kembali? Iya. Baik Ibu, untuk pemeriksaan otot dan tulang pada Ibu sudah selesai dan untuk kesimpulannya normal, bagus ya Ibu, semuanya sehat. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya kembali ke tempat, jika Ibu ada apa-apa bisa mengecek bel yang ada di belakang atau bisa mengecek peralatan yang ada di sini. Terima kasih Ibu ya.